Di video yang ini saya ada tunjukkan cara untuk dapatkan RM40 top up pin Touch & Go e-wallet. Dan di video kali ini saya nak tunjukkan bukti pembayaran yang terbaru, tapi saya akan keluarkan ke dalam top up percuma Selcom sebanyak RM10. Adakah ganjaran tersebut kita boleh dapatkan? Korang lihat video ini sampai habis. Sebelum saya lanjut ke dalam videonya, pastikan korang subscribe, like, share video ini guys. Tekan butang lonceng sekali agar korang tidak ketinggalan dengan video-video yang saya akan upload. Kita uncheck video ini. Halo guys, welcome back. Kita ada berada di dalam aplikasinya. Sebelum ni saya ada redeem 4 kali Touch & Go e-wallet reload pin sebanyak RM10. So saya dah dapatkanlah hari tu reload pin tersebut di bahagian ni. Saya sudah tunjukkan di dalam video yang sebelum ni lah. Dan keempat-empat reload pin ni saya sudah dapatkanlah di dalam Touch & Go e-wallet saya. So hari ni saya nak tunjukkan bukti pembayaran ke dalam Selcom sebanyak RM10 disebabkan saya ada lagi baki poin sebanyak 2600. So kita klik di bahagian ni guys, dan pihak aplikasi akan tolak 1000 poin daripada jumlah poin korang yang terdapat di bahagian ni. Korang klik di bahagian ni guys, lepas tu korang boleh redeem sahaja top up Selcom tersebut. Lepas tu korang masukkan email korang di bahagian ni, korang klik submit, lepas tu klik confirm sekali lagi. Nanti dia akan proseslah pembayaran top up tersebut dan akan muncul macam ni, redemption successful, you are now processing your redemption request. Tapi korang tak perlu tunggu sampai 30 hari, korang boleh cek terus korang punya Gmail, otomatis korang akan dapatkan pin top up tersebut seperti ini guys. Perasan tak? Selcom prepaid reload cash e-voucher RM RM10 yang dah diantar ke dalam Gmail saya. So top up inilah yang korang kena copy, lepas tu korang boleh dapatkanlah RM10 tersebut. Nombor pin top up ni sama juga macam yang dalam Gmail tadi, saya sudah dapatkan di bahagian ni. Kalau korang lihat yang ni dengan yang ni, kedua-duanya sama. So korang boleh copy code tersebut guys. Terlebih dahulu kita cek dulu baki top up yang saya ada sekarang untuk buktikan kepada korang bahawa pin yang saya dapatkan tu 100% legit. Okey, di bahagian ni saya ada baki RM38.60. Untuk claim top up tersebut, Selcom biasanya bintang 122. Kalau telco lain saya tak tahu guys. Lepas tu korang masukkan 16 digit code yang korang dah copy tadi di dalam aplikasi ni ataupun di dalam Gmail yang korang dapatkan seperti ini. Lepas tu korang klik sahaja dial, nanti top up tersebut korang akan dapatkan seperti yang ini, recharging success. Otomatik dah masuk notification SMS menandakan saya dah dapatkanlah RM10 tersebut. Jadi baki saya dah bertambah menjadi RM48.60. Jadi terbuktilah aplikasi ini 100% membayar. Kalau korang redeem ke dalam Selcom ataupun Digi, U Mobile, Hotlink pun boleh. Sebelum ni saya sudah tunjukkan ke Touch & Go e-wallet 100% membayar di bahagian ni. Mungkin next video saya akan tunjukkanlah ke dalam account bank. So itu saja video kali ini guys. Kalau korang berminat boleh rujuk video sekejap lagi. Di sana saya sudah terangkanlah macam mana korang nak bermain di dalam aplikasi ini. Okey, di bahagian ni pertama sekali korang boleh check-in setiap hari lah ataupun login ke dalam aplikasi ni untuk dapatkan 1 poin. Hari pertama korang login, korang akan dapatkan 1. Hari kedua korang akan dapatkan 2 poin. Hari ketiga dapat 3. Hari keempat dapat 4. Hari kelima dapat 5. Yang paling bestnya, hari ketujuh korang dapat 10 poin. So korang ulanglah begitu setiap hari, nanti poin korang akan bertambah. Cara ni cara pertama. Cara kedua di bahagian bawah ni guys, dia ada banyaklah tugasan yang perlu korang lengkapkan. Macam yang ni, yang ni, yang ni, yang ni, yang ni,
Okey, setiap tugasan ni dia ada nilai poin yang korang akan dapatkan. Sebagai contoh, untuk tugasan yang pertama ni guys, korang akan dapatkan 100 poin jika korang lengkapkan tugasan di bahagian ni. Untuk tugasan kedua guys, korang akan dapatkan sehingga 200 poin. Dan tugasan ni pun sama, korang akan dapatkan 100 poin. Yang ni jangan buat guys, kalau macam ni tak perlu buat disebabkan korang tak dapat apa-apa poin kalau lengkapkan tugasan di bahagian ni. So bahagian ni korang abaikan sahaja. Untuk yang ni pun jangan buat guys disebabkan korang tidak akan dapatkan poin. So saya sarankan korang cuma buat yang dapat poin di bahagian ni, ini sahaja korang fokus. 100 poin, okey korang boleh buat, yang ni pun sama. So tak semua orang boleh buat tugasan ini. So di sini kalau korang lihat Kautalef bermaksud jumlah orang yang boleh sertai tugasan di bahagian ni ataupun buat tugasan ni hanya 510 orang sahaja. Yang ni pun sama, hanya 160 orang yang tercepat untuk dapatkan ganjaran di bahagian ni. So untuk pengetahuan korang semua, 100 poin ni bersamaan dengan 1 ringgit. So satu tugasan korang lengkapkan, korang akan dapatkan 1 ringgit. Yang ni pun sama guys, 200 poin bersamaan dengan 2 ringgit. So jangan risau, aplikasi ini akan refresh selalu tugasan-tugasan yang baru yang korang boleh buat di kemudian hari. Tapi pastikan kauta di bahagian ni masih ada. Macam 240 ni korang masih boleh join disebabkan masih banyak lagi kekosongan yang belum diisi. Jadi guys, bagi korang berminat boleh cuba aplikasi ini. Saya tak paksa pun korang download, saya cuma review apa yang ada di dalam aplikasi ini. Cara lain untuk dapatkan poin dengan invite rakan korang lah guys. Satu orang korang invite, korang boleh dapatkan 50 ringgit. So di bahagian ni guys, kalau korang lihat syarat untuk dapatkan 50 ringgit tersebut, korang kena invite kawan korang dan kawan korang tu mesti dapatkan sekurang-kurangnya 500 poin barulah korang dapatkan 50 ringgit tersebut. Itu sebagai bonus kepada korang jika korang berjaya invite satu orang. So kalau korang berminat bermain boleh cuba. Saya tak paksa pun korang download. Link aplikasi ini saya ada letak di description bawah. Klik saja link tersebut guys. So kita jumpa next video. Assalamualaikum and peace.